Nama aku Syahmi. Hari ini, aku mendapat panggilan temu duga daripada sebuah syarikat. Aku masih di dalam dilema sama ada perlu pergi atau tidak oleh kerana aku mempunyai masalah obesiti. Tibanya aku di tempat temu duga, aku terasa sangat rendah diri kerana melihat diriku paling besar dalam kalangan calon temu duga yang lain. Panel temu duga mula bertanya soalan kepada aku dan calon yang lain. Soalan yang ditanya berkait dengan latar belakang, diri dan keluarga, taraf pendidikan, pengalaman dan latar belakang syarikat. Sedikit demi sedikit, keyakinan timbul kerana aku berasa aku boleh menjawab soalan dengan begitu lancar sekali berbanding calon lain. Debaran kian terasa setelah panel meminta kami keluar untuk sesi penilaian. Sudah berlalu beberapa jam menunggu keputusan keluar. Akhirnya, panel memanggil kami masuk kembali. Aku sangat berdebar. Baik, setelah kami berbincang berdua, kami telah membuat satu dan bersepakat untuk memilih dia kerana dia lebih layak. Aku berasa terkilan setelah mendengar keputusan yang dibuat oleh panel. Sebab awak sudah mencukupi semua keputusan SPM aku agak cemerlang daripada pengalaman pun banyak pekerja sambilan. Iaitu BMI awak. Akan tetapi, aku ditolak kerana mereka menilai daripada BMI aku yang menyatakan aku obesiti. Aku berasa sungguh kecewa dan sedih. Hello. Aku terus menelefon ibuku di rumah untuk memberitahu kabar buruk. Abang tak pandai view. Dia tahu sebab abang obes. Kau salah, mawa cik. Cik tipu macam tu. Loh, tak dapat kerja kau. Tak apalah. Adalah rezeki kat mana-mana tu. Nanti dia pun panggil alai. Tu lah, lepas suruh kira makan je. Duk rumah kira makan. Tu yang makin gemuk ku hari ku gemuk. Ku hari ku gemuk. Aku pulang ke rumah dengan perasaan hampa dan kecewa. Lantaran itu, aku terus rasa menyesal. Kalaulah aku mulakan gaya hidup sihat sebelum ini, sudah pastinya aku diterima bekerja. Namun, penyesalan itu bukanlah penghalang untuk aku berputus asa. Aku perlu bangkit dan mengatasi masalah obesiti aku ini. Bermula daripada hari itu, aku bertekad untuk berubah dan mula mengamalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Kita boleh lihat pelbagai usaha yang dilakukan bagi mencegah masalah obesiti. Masalah ini seharusnya diberi perhatian kerana golongan remaja ni merupakan nusa yang bakal memimpin pada masa depan. Pihak kerajaan perlu mencari punca obesiti dan mekanisme terbaik untuk memastikan setiap daripada rakyatnya mempunyai kesedaran berkaitan kesihatan dan seterusnya melahirkan generasi yang imun terhadap penyakit yang boleh dicegah.
Oleh itu, pilihan di tangan anda untuk membuat keputusan yang sihat dan bijak.